jajaran Polda Metro Jaya, kita dibantu sama teman-teman dari TNI, Pemda DKI. Untuk pengamanan itu rencananya akan ada dua demo. Demo yang pertama hari Tani besok, yang rencananya akan di mereka akan lakukan dan laksanakan di daerah istana. Tapi nanti kita lokalisir pelaksanaan demo itu di daerah Patung Kuda. Kita sudah siapkan personil kurang lebih 7.000 untuk melaksanakan pengamanan. Kemudian demo yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 September itu rencananya beberapa elemen masyarakat akan melakukan demo di gedung DPR MPR. Kita juga telah menyiapkan anggota pengamanan sebanyak kurang lebih 20.000 personil. Baik dari teman-teman dari TNI, kemudian juga kami mendatangkan Brimob Nusantara kurang lebih 50 SSK yang sekarang sudah mulai berdatangan dan kita tempatkan di beberapa titik lokasi strategis. Seperti itu rekan-rekan, itu saya juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang akan melaksanakan demo untuk silahkan berdemo, tapi lakukan demo dengan bermartabat, dengan tertib. Mari kita jaga sama-sama situasi keamanan di Jakarta ini, agar Jakarta ini sebagai barometer keamanan bisa selalu tertib dan terkendali. Saya kira itu.